Oke, kita lanjutkan. Sekarang nomor 32. Diketahui kubus ABCD EFGH. Kita gambar dulu kubusnya. Nah, ini adalah kubus ABCD EFGH. Nah, ini putus-putus ya. Putus-putus. Oke. Enggak baca bagus ya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya 12 cm. Alfa adalah sudut antara bidang BDG. BDG saya gambar merah ya. BDG. Oke, ini adalah bidang yang kita amati ya. Dan ABCD. Nah, ini untuk mewakili bidang ABCD itu cukup garis ini aja. Saya kasih warna orange. Ya. Ini pusatnya, ini saya kasih warna hijau biar warna-warni. Nah, ini ke sini ya, sampai tengahnya ini. Nah, ini. Nah, sudut inilah yang kita cari. Ya, dan kita mencari nilai sin alfanya. Ya. Karena ini adalah kubus, ya. Sisinya adalah persegi. Kalau ini 12, 12 berarti AC adalah 12 akar 2. Berarti ini OC. OC separuhnya 6 akar 2. Ya. Kemudian kita fokus pada segitiga ini. Fokus pada segitiga ini. Ini siku-siku ya. Ini adalah C. Ini gambarnya memang kurang sip saya. Sebentar. Tak gambar yang lebih enak. Nah, lebih terus ya. Ini adalah C, ini O, ini EF, ini G, ya. Ini G, ini adalah alfa, ini sudah kita temukan tadi 6 akar 2. Ini adalah 12, maaf. 12. Nah, ini kita cari dulu OG. OG kuadrat dibaca OG, OG. Ya, OG kuadrat adalah OC kuadrat tambah CG kuadrat. Jadi OG adalah akar, OC kuadrat adalah OC 6 akar 2 kuadrat. 6 akar 2 kuadrat tambah CG adalah 12 kuadrat. Ya, ini 6 kuadrat 36, 36 dikalikan 2 72 tambah 12 kuadrat 144. Ya, ini akar 216 ya. Ini boleh kita jadikan 36 kali 6 ya, sama dengan 6 akar 6. Ya. Yang kita cari adalah sin alfa. Sin demi depan per miring, miringnya ini 6 akar 6. Ya, depannya 12. 12 per 6 akar 6. Ya. Ini 12 adalah 2 kali 6. 2 kali akar 6 kali akar 6 gitu aja biar enak nyoretnya ya. Ini 6 akar 6. Ini dicoret. Ya, ini dapat 1/3. Ya, dapat 1/3 akar 6. Jawabannya adalah yang D. Baik, ini pembahasan untuk nomor 32.